Pemirsa, hingga dini hari ini kebakaran di gudang amunisi daerah di kawasan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat masih menimbulkan ledakan. Kondisi itu membuat puluhan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi masih trauma dan memilih dievakuasi. Situasi hingga dini hari ini, tepat di depan gudang amunisi daerah Jalan Parigi, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat masih dipenuhi warga. Warga yang panik masih berkumpul di sepanjang jalan. Ambulans yang dikerahkan juga masih terlihat hilir mudik dan kendaraan pemadam kebakaran juga masih disiagakan di lokasi kejadian. Menurut warga sekaligus Ketua RW 06, saat kejadian terjadi banyak warga yang panik. Sebagian dari mereka kini telah diungsikan untuk menghindari bahaya ledakan. Apalagi ledakan masih terus terjadi hingga dini hari ini. Di depan gitu kan. Ada berapa warga sih di Pak RW? Di belakang itu 40. 40. 40 kakak. Nah, bisa diceritain nggak pas kejadian tadi gimana, Pak? Ya, kejadian kan ya meledak-meledak seperti tadi gitu kan. Jadi kata saya, udah ke rumah depan aja, ke rumah saya gitu kan. Gitu. Pada ya semua pada rumah sih, sekarang pada ngumpulnya di rumah. Dari pukul berapa, Pak RW, kalau boleh tahu? Pas buka. Pas buka. Pas buka. Terus ada yang ngungsi atau cuman ke Pak RW aja? Sebagian ke rumah saya. Dan sebagian lagi kan ada dua, Parigi depan, Parigi belakang. Jadi yang Parigi depan hanya ke samping ke belah depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.